Kalau yang satu ini, saudara, ada seorang polwan asal Polda Jawa Timur, Bribtu Tiara Nisa Zulbida, menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian Nasional Turki. Sejak kecil, Bribtu Tiara memang kerap mengukir prestasi dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya yang tinggal di Pasuruan, Jawa Timur. Pada 26 Juli lalu, Bribtu Tiara Nisa Zulbida, seorang polwan asal Polda Jawa Timur, menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian Nasional Turki. Bribtu Tiara berhasil masuk peringkat 5 besar, mengungguli peserta didik dari 16 negara lain. Bribtu Tiara mengikuti pendidikan Capacity Building, program setara strata 2 di Turkish National Police Academy, TNPA. Bribtu Tiara lahir 28 tahun silam dan besar di kota Pasuruan, Jawa Timur. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Ahmad Arifin dan Eti Ismiati. Ayahnya adalah seorang pensiunan pegawai PDAM kota Pasuruan. Sebelum menempuh pendidikan kepolisian di Turki, Bribtu Tiara berdinas di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dan pernah bertugas menjadi duta PBB di Afrika Selatan selama 1,5 tahun. Sejak di sekolah dasar, Tiara kerap mengikuti beragam kompetisi dan mengukir prestasi. Ia menjadi kebanggaan keluarga dan doa dalam setiap hela napas kedua orang tua mengiringi setiap langkah karir kepolisiannya. Bangga, ya terharu. Itu yang kami rasakan itu. Orangnya ya mandiri, kuat, gigih. Pokoknya kalau punya kemauan itu harus terpenuhi. Harus itu, insya Allah. Tapi ya pasti sambil apa itu dia berdoa, berdoa. Pokoknya sebenarnya itu harus mandiri. Tercapai. Yang utama mandiri. Mandiri anaknya. Sekembalinya dari Turki, Bribtu Tiara akan menerima penyambutan di Mapolda, Jawa Timur. Atas prestasinya, Bribtu Tiara Nisa Zulbida menerima apresiasi dari Kapolri Listio Sigit Prabowo berupa pendidikan Sekolah Inspektur Kepolisian SIP tahun 2024. Babul Arifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur.